Selamat sore saudara-saudaraku. Ini ada pertandingan Belgia melawan Spanyol. Pertandingan ini sangat seru. Belgia merupakan tim yang kuat. Jika Spanyol melakukan serangan, Ya serangan dari Spanyol. Yes, dapat direbut oleh pemain tengah Belgia melakukan serangan. Ya, langsung dipotong oleh pemain belakang Spanyol. Ya, berputar bola. Ya, wow, hampir saja. Ya, gol. Belgia melakukan cetak golnya pertama di Piala Dunia di daerah Qatar. Memang sangat seru. Spanyol bersama serangan lagi. Spanyol bukan tim yang kuat yang pernah juara Piala Dunia. Ini adalah perselisihan di grup RS yang ada di lapangan daerah Qatar. Ya, Spanyol bukan serangan. Apakah Spanyol bisa menyamakan kedudukan? Ya, memang kan. Ya, apa gue berhadapan dengan kiper? Wow, hampir saja. Ole. Ya, pergerakan salah lagi. Spanyol melakukan serangan lagi. Apakah bisa gol itu jadi? Wow, Belgia melakukan serangan. Memang luar biasa. Belgia melakukan serangan lagi. Wow, berhadapan dengan kiper. Wow, gol. Memang luar biasa. Penyerangan dari Eden Hazard. Ini adalah penyerangan terbaik di Belgia. Kedudukan sudah 2-0 dimenangkan oleh Belgia. Spanyol apakah bisa dipermalukan oleh tim Belgia? Ayo kita lihat. Ya, wow, dapat dihandle oleh kiper Spanyol. Memang luar biasa serangan Belgia di tahun 2000 ini, 2002 ini. Ya, hampir saja terjadi gol ketiga. Luar biasa serangan pojoknya dengan mengancam gawang Spanyol. Spanyol melakukan serangan lagi. Ya, kami serangan. Ya, bagaimana serangan lagi. Hampir ya penyerangan. Ya, penyerangan dari. Ya, operan. Wow, hampir saja melenceng cemakan dari penyerang dari Belgia. Kedudukan masih 2-0. Ini udah mau injury time di babak pertama. 2-0 lagi. Ya, Spanyol, ya. Belgia, Spanyol. Wow, kedudukan sama dengan 2-0. Ya, Spanyol menggantikan pemain. Pemain manakah yang mau diturunkan oleh tim Spanyol? Pedri. Pedri ini adalah penyerang terbaik di Spanyol. Sudah diturunkan oleh wasitnya, pelatihnya. Mohon maaf kalau bilang wasit dibilang pelatih. Ya, pertandingan babak kedua dimulai. Apakah skor mau berubah? Ayo kita lihat di stadion Qatar ini. Ya, penyerang melakukan serangan. Pedri melakukan pergerakan sayap kiri. Serangan. Tembakan bola. Opera Pedri. Ya, gol luar biasa. Pedri memang pemain luar biasa. Dapat menggolkannya untuk menyelamatkan. Mempertipis kekalahan Spanyol dari Belgia. 2-1 sudah kedudukan skor yang ada di babak kedua ini. Apakah Belgia dapat menambah gol lagi ataukah Spanyol bahkan bisa menambah kedudukan? Ayo mari kita lihat. Ole. Ya, maka salah lagi ya. Ya, melakukan serangan. Pedri, hampir saja Pedri dapat mengambil bolanya. Pedri ada pemain elit, ya. Pertandingan ini ada sangat sengit. Ya, serangan dari Belgia. Ya, di babak kedua ini bola kebanyakan dipegang oleh Spanyol karena ada penyerang andalan dari Spanyol yaitu Pedri. Ya, dan saya kirim melakukan operan. Apakah dulu bisa bersama? Wow, dapat diambil pemain tengah dari Belgia. Tapi Spanyol tetap melakukan serangan. Pedri,
bisa dijaga oleh pemain belakang Serbia sehingga kedudukan masih 2-1 ya. Permain bola Belgia, apakah bisa menambah gol? Wow, dapat dihender. Wow, Belgi pemain belakang dari Spanyol melakukan kesalahan. Penyelamatkan tambah pemain lagi, mengganti pemain. Kedudukan masih, wow, hampir saja Belgia tetap haus gol. Tambah kesalahan lagi, memang luar biasa ya operan. Apakah ini bisa terjadi? Ya, Spanyol, ya serangan. Ya, ya. Spanyol tetap bersama serangan lagi, Spanyol. Ya, pemain belakang dan Spanyol tetap bersama serangan lagi. Apakah bisa terjadi? Wah, hampir saja ketika terjadi, tapi dapat dianggis oleh pemain belakang Spanyol. Spanyol tetap bersama serangan lagi. Pertandingan babak kedua sudah